Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, mekanik barber yang selalu kelihatan terkonyol, tidak masalah walaupun konyol. Hari ini kita akan mereview sepeda yang sangat fenomenal, sangat luar biasa, paling banyak dicari ini, Siskiyou T7. Fork depan memakai air suspension. Oh ya, jangan lupa yang belum like, komen, silahkan meninggalkan jejaknya ya, biar terus terhubung dengan channel Gadot Petualang untuk mendapatkan info berita sepeda terbaru, terupdate, teraktual sekarang ini. Review-review, tanya-tanya, lengkap. Oke, lanjut. Siskiyou T7 ini menggunakan double suspensi ya. Suspensinya depan belakang, depan memakai Rockshox Recon Air Suspension. Warnanya juga gagah ini. Tosca berpadu dengan warna hijau. Rem memakai Tektro Orion. Mantap ini, Tektro Orion memakai hidrolik ini, lebih nyaman ini, lebih empuk ya. Ini percepatannya 1-12, depan 1, belakang 12, istimewa pokoknya. Ini tempat buat nyongkleng sadel. Sadelnya bisa naik turun sendiri kawan. Siskiyou T7. Buat teman-teman gue share semua, terima kasih. Jangan lupa di like sama di subscribe. Jangan lupa komennya biar saya bisa mengunjungi kembali. Memakai roda 27,5 ini kawan ya. Tipenya memakai Trail Boss 2.4. Pakai WTB ini, WTB Trail Boss. Ini sudah memakai asnya itu bulu ini, besar ini. Nah ini, belak atas pakai Tektro Orion, belakang bawahnya juga Tektro Orion, memakai Rockshox ini. Istimewa kawan, torku cap, memakai Shimano bulu tek juga ini, kreng-krengnya ini. Fork tengah juga memakai tipe loop. Mempunyai desain-desain yang sangat fenomenal ini. Ini buat trek naik turun gunung enak, ini lebih nyaman buat jalan trek-treknya itu yang menurun-menurun itu. Wah, luar biasa ini, paling banyak dicari ini sepeda full sus ini. Pokoknya istimewa. Seat post pakai Trans X, bisa naik turun sendiri pakai remote itu ya. Mohon maaf kalau videonya agak acak-acakan. Ini yang belakang juga memakai cakram, memakai Tektro Orion. Istimewa pokoknya kawan. Channel Gadot Petualang, spesialis sepeda sekarang. Ini gearnya belakang luar biasa besar ya, memakai gear ini. Ini sudah ada bawaan ban anu ya, ini ban pelindungnya juga ada bawah kreng itu, bawah rantainya itu kalau bisa dikasih pelindung biar kalau ada getaran rantai tidak membuat lecet di warna catnya. Sudah SNI kawan, dari sepeda itu yang SNI, standar nasional Indonesia. Ini single speed ya, depan memakai Holotech Shimano
Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dari channel Gadot Petualang.